Guys, barusan ada suara, nggak tahu suara apa, kayak suara sesuatu dimakan. Mungkin ada ular. Tuh kan beneran tuh. Tuh guys, ada kodok dimakan ular guys. Itu guys. Ada kodok guys. Kasihan guys. Tuh ularnya tuh. Itu guys. Nih, mau dilepas guys kayaknya. Dia takut karena ada manusia guys. Tuh guys, dilepas guys. Iya. Waduh. Si kodoknya mau lari guys. Melawan guys, tapi si ular mau makan terus guys. Itu guys. Ini ada kucingku guys. Kucingku juga tahu tadi guys. Kucingku langsung ngejar guys. Kucingku itu juga predator makan ular guys. Ini guys. Aduh guys. Tuh guys. Ini guys. Ekornya guys. Waduh, aduh. Loncat guys, ularnya loncat guys. Apakah kodoknya bakalan dimakan? Ini sepertinya ularnya itu ya pendek banget ya. Biasanya ular tampar tuh nggak sependek ini guys. Nih kucingku udah bingung banget mau makan nih. Oke guys. Nih. Nanti kita selamatkan guys. Kemarin kita juga dapat ular kan ya. Apa kita jadikan satu aja ularnya ya guys ya. Nih, masih terus tuh. Tuh ya, lepas akhirnya kodoknya guys. Ularnya lari guys. Ularnya lari guys. Itu tuh, tuh ularnya tuh. Nah itu guys. Nah itu. Oke bos, jadi seperti yang teman-teman sudah lihat kemarin pas kita mancing. Jadi aku dapat channeling data pair. Astagfirullahaladzim. Telurnya bro. Tuh teman-teman, telur. Aduh udah bertelur guys. Aduh sayang banget bro. Teman-teman, kelihatan gak telurnya tuh? Telur telur channeling batanya guys, ya Allah. Aduh, ini seharusnya aku pelihara bos. Aku baru nge sekarang tadi airnya aku ganti. Aduh, pasti di airnya banyak guys. Tadi kan wadahnya kan putih kan guys, jadi aku nggak tahu. Waduh pasti banyak bro telurnya bro. Oke jadi kemarin kalau teman-teman udah lihat videoku sebelumnya ya, tuh telurnya tuh. Jadi aku dapat channeling batapir, yang ini betina, yang ini jantan. Nah karena aku nggak ada wadahnya, aku nggak punya tank di rumah. Jadi aku sayang banget nanti kalau pas nggak selamat gitu kan. Jadi aku mau rilis sekarang guys, dan aku mau rilis di sawah dan aku baru ngeh. Ini ada telurnya, astagfirullahaladzim, tadi wadahnya udah aku ganti, mungkin di wadahnya udah banyak, mungkin telur-telur, teman-teman, telur-telurnya tuh, kelihatan gak ya dari kamera ya. Oke lah, langsung aja kita ke bawah guys, mau aku rilis di sawah. Oke guys, sekarang kita sudah ada di tengah sawah. To be honest, aku bener-bener kayak sayang banget mau rilis, apalagi sudah bertelur. Mungkin telurnya di wadah sebelumnya udah banyak. Nanti aku cek guys, apakah telurnya apa bisa di itu ya. Kalau telur channeling bata apa bisa di sebar ya guys. Aku nggak tahu bro, aku nggak pernah breeding sendiri soalnya. Itu teman-teman, telurnya tuh terbang-terbang guys. Jadi telurnya lebih besar ya daripada ikan cupang. Soalnya aku sering banget breeding ikan cupang. Jadi paham banget. Oke, jadi ini yang betina, teman-teman. Ini adalah ikan channeling bata yang pertama aku strike di kubangan waktu itu, di videonya. Ini dulu aku strike, baru abis itu yang jantan. Dan warnanya, teman-teman lihat ya, warnanya ya. Oke, teman-teman yang belum nonton videonya kemarin, aduh, bisa nonton nanti betapa serunya aku dapet channeling bata satu pasang ini. Aduh. Dia agresif guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau megang channeling bata tuh kayak harus pelan-pelan gitu loh guys. Gak bisa kita kayak megangnya tuh langsung di kasarin gitu, dia langsung loncat. Jadi pelan gitu bro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini guys, warnanya guys. Ini karena udah berapa hari ya, 2 hari kalau nggak salah di wadahku. Jadi dia mungkin agak stres guys.
jadi warnanya udah nggak kayak kemarin. Kemarin tuh warnanya hitam banget, terus warnanya itu merah banget, ini malah jadi orange sekarang guys. Mungkin karena wadahku juga warna putih ya, jadi mereka menyesuaikan wadahnya guys. Karena channel Libato tuh pinter banget kalau dia mau merubah bentuk dari si warna kulitnya guys. Nah teman-teman, besar banget. Oke, langsung aja kita mulai dari yang paling kecil guys. Semuanya bakal aku rilis di sawah, karena di sawah adalah tempat paling aman di daerahku untuk apa namanya, untuk rilis channel Limbata, karena nggak bakalan disetrum. Aduh parah kalau disetrum bro, di sini bro seminggu tuh bisa 2 kali guys. Makanya channel Limbata di daerahku tuh kayak hampir punah gitu, jadi aku kalau cari channel Limbata tuh harus jauh-jauh dari rumah. Udah sana pergi, semoga kamu betah ya, jangan lama-lama besarnya biar cepet beranak. Nah, ini masih ada di sini guys. Udah sana pergi, dadah. Ini guys masih di sini guys. Lanjut ikan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh kemarin tuh kayak ini kan aku tuh satu berangkat mancing itu kemarin dapat ini guys, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dapat 7 ekor. Nah kirain aku tuh cuma dapat 3 ekor, nggak tahu kok tiba-tiba nyampe rumah kok dapat banyak gitu, nggak sadar guys. Kayak 2 ekor. Nah mereka mereka berbaris guys. 2 ekor. Lanjut ke 3 ekor, mana nih? Ke 3 ekor. Hey, mereka kumpul guys. Mereka bingung guys. Ini di mana gitu mungkin guys. 3 ekor. Ayo. 4 ekor. Yang kedua, aduh nih, yang paling keren nih guys. Kita mulai dari yang jantannya dulu guys. Di situ betina. Nah, ini jantan nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, yang jantan langsung tuh. Tapi mereka masih kumpul di sini aja guys. Mereka belum mau lari guys. Tuh 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke, yang terakhir, yang paling jumbo, yang betina. Nanti telurnya kita lepas di sini juga aja guys. Oke, semoga kalian betah di rumah baru kalian. Kita lihat ininya guys, telurnya guys. Nggak kelihatan kalau nggak nempel di badan si induknya. Jadi tadi di induknya tuh kayak ada itu loh guys. Di bagian atas dari badan si channel Limbata yang betina, tadi tuh kayak ada lendir-lendir gitu loh bro. Mungkin itu telurnya tuh putih-putih tuh. Udah malah kesini guys. Kenapa takut? Gak perlu takut, udah sana pergi yang jauh. Moga kamu betah ya. Tuh teman-teman, ini telurnya, kelihatan nggak? Ini telurnya 1, 2. Pergi. Nah udah sana, ini guys yang lain guys, masih nggak mau pergi dia. Mungkin dia masih bingung ya karena baru. Oke lah teman-teman. Hey. Oke guys, kita balik guys. Mungkin nanti bakalan aku sambung dengan videoku pas mancing channel Limbata ya teman-teman. Aduh plastikku guys jatuh guys. Di sini banyak banget tuh pohon-pohon kelapa. Jadi aku pengen naruh umpan di sebelah sini. Di sini ada lubang guys, guys. Nanti joranku yang lain juga bakalan aku taruh di bawah-bawah pohon kelapa. Ini kita taruh di sini dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kalau ninggalin umpan kayak gini ya, takutnya tuh dimakan kepiting guys. Kalau kepiting tuh udah pasti diputusin si senarnya guys. Itu umpannya kelihatan guys. Kita masukkan ke dalam lubangnya bro. Oke, aku mau ngasih kail lagi buat joran yang lain. Taruh mana ya? Oh itu ada pohon kelapa sebelah sana guys. Oke, yang ini sepertinya dapat guys. Tuh pelampungku udah nggak ada bos. Tuh teman-teman, mudah-mudahan bukan kepiting guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aduh ya jatuh bos, lepas bos. Aduh sayang banget bro. Aduh, gagal lagi guys.
gagal. Sayang bro. Channel di mata keempat guys. Oke bos, kita lanjut lagi. Keren banget spotnya kali ini. Kita cari lubang-lubang lagi bro. Itu ada batu. Di sini juga ada batu. Kita coba di bawah sini guys. Bismillah, kita zoom. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lebih dekat aja guys. Ada kepitingnya bro, bahaya bro. Malas aku dipotongin guys, senarku guys, kalau ada kepiting guys. Ada nggak ya? Seperti biasa ya teman-teman, kalau nggak, aduh, lo dimakan bos, lo, bos, habislah ditarik bos, keren pak, mantep John, ditarik ke dalam John. Mudah-mudahan kali ini besar lagi guys. Mudah-mudahan guys, kita lihat guys. Nah itu pelampungku guys. Itu pelampungku, mudah-mudahan gak lepas ya. Tapi biasanya kalau ditarik kayak gini nih, selain nyangkut juga lepas biasanya sih guys. Tapi mudah-mudahan enggak. Kita tunggu sampai benar-benar dimakan bro, biar gak lepas bro. Tuh teman-teman lubangnya tuh. Ada yang dari sini juga. Gerak guys. Ini gerak guys, berarti nggak lepas guys. Oke, langsung aja guys, kita tarik guys. Kita bersihkan dulu biar gampang nariknya. Ya, dapat. Ya. Gagal bos, bos. Oke, lanjut lagi om. Bismillahirrahmanirrahim. Kita taruh di dekat-dekat sini aja guys. Nah ini. Bismillah. Seperti biasa ya, dikerakin pelan-pelan. Apakah tidak ada ikannya guys? Dimakan, dimakan John. Ternyata ada channel limbatanya John. Mudah-mudahan kali ini nggak lepas. Bismillah, bismillah. Masih dimakan bro. Kita tarik aja bro. Ya, aduh, lepas guys. Lepas guys. Capek bro, lepas-lepas terus bro. Karena kailku kecil-kecilan John. Mau datang lagi nggak kira-kira bos?